Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kita bersiap-siap untuk melakukan road trip to Texas. Ini dedinya juga sudah ready. Lagi menyiapkan RV ya. Ini atasnya kotor banget ya teman-teman. Aku akan naik ke atas ya. Kita akan membersihkan dari atas. Oh ya, hold the ladder. Ini adalah exhaust fan ya teman-teman. AC. Condition. Ini antena untuk TV ya. Hai teman-teman, siang ini kita akan meninggalkan Iowa untuk sementara waktu ya. Kita akan melakukan road trip sekitar 20 harian. Mengajak kalian untuk mengunjungi beberapa countryside yang berada di USA sini ya teman-teman. Rencananya kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Texas ya. Tetapi tentu saja kita juga akan berhenti di setiap state yang akan kita kunjungi nanti. Thank you.
Nah, teman-teman, setelah beberapa saat tadi kita melewati I-35 South, sekarang kita akan mengambil jalur pintas Highway 30 West ya. Sebelum nanti kita akan mengambil jalur selatan, tepatnya Highway 169. Ini adalah rest area along I-80 atau Interstate 80 ya teman-teman. Sore ini kita berhenti sebentar di sini untuk istirahat dan makan sore ya. What is that? That's for birds. And the raspberry, the raspberry is only for birds. Right. Not for people. For people. And this one not for people. It's so hard. That's only for people. You have the keys? Your daddy. That's okay. I'm sleeping. I'm sleeping like this. Like this. On the air conditioner? Yes. Okay. You can? All this stuff. I changed the battery. Alright. What? Can we open it? Cookie. Setelah beberapa saat tadi kita melepas lelah di rest area, sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali di I-80 West ya teman-teman. Hi guys, today we gotta go shopping. Ini kita berhenti sebentar di Hy-Vee ya teman-teman untuk membeli beberapa item di sini. Ini tadi kita membeli beberapa item di Hy-Vee seperti roti dan air minum ya. Ini Mbak Adele sedang menyetoknya. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Sekarang ini kita baru saja memasuki Council Bluff teman-teman ya, kota yang berada di Southwest Iowa. Kota ini berbatasan langsung dengan kota Omaha yang berada di Nebraska ya. Dari sini nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke selatan ya teman-teman, tepatnya ke Kansas. To the lake. You see the lake over there?
your breakfast? What your breakfast? Hai teman-teman, selamat pagi dari Kansas. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, ya, senantiasa diberikan kelancaran dalam beraktivitas sepanjang hari nanti, ya. Amin. Nah, pagi ini setelah menempuh perjalanan dari Omaha semalam, tepatnya jam 3 pagi dini hari tadi, kita sampai di Kansas, ya teman-teman. Ini kita sedang berhenti sebentar di Milford State Park, ya. Still cold, cold. Di sini juga ada free playgroundnya, ya teman-teman. Nah, bermainnya, ya teman-teman. Kalian lihat sendiri seperti apa. Hello guys, we arrive at Oklahoma. You see that sign? It's Oklahoma. Oklahoma. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam di Kansas, akhirnya siang ini kita sampai juga di Oklahoma, ya teman-teman. Ini kita akan berhenti sebentar di Oklahoma Welcome Center. Hai teman-teman, sekarang kita baru saja tiba di Oklahoma Welcome Center, ya. Kita akan ke Welcome Center-nya melihat-lihat apa yang ada di sana, ya. Man. Guys, look at this. Look at this. It's a giant big. Ini adalah Oklahoma Welcome Center, ya teman-teman. Biasanya dijual like berbagai macam souvenir, ya. Wait, wait for Papa first. Nah teman-teman, untuk video road trip Iowa Texas kita bagian yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. So far di hari kedua kita baru saja memasuki Oklahoma. Jangan kemana-mana, terus ikutin video-video kita selanjutnya karena masih bersambung, ya teman-teman. Sementara kita di Oklahoma nanti tentu saja kita akan mengunjungi beberapa destinasi wisata menarik yang ada di sini, ya. Terima kasih sudah setia menemani, dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga, ya, untuk terus bisa mengikuti info-info terupdate seputar Amerika.